Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia untuk materi teks formulir. Nah, seperti biasa, sebelum kita mau mulai kegiatan belajar, kita mengawali dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Nah, di antaranya kita membaca surat Al-Fatihah, membaca selawat nariah, dan doa sebelum belajar. Nah, untuk membaca surat Al-Fatihah, Bu Yuni pimpin dari sini, Ananda di rumah menyimak, mengikuti dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadiratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila Syahabul Qadir Jailani wa ila Yahasin Asari wa ila Muassis Al-Fiqh bin Sari laumil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, berikutnya kita akan membaca selawat nariah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala syayidina Muhammadinilladzi dan halu bihi uqadu wa ratau fariju bihi al-kurabu wa tuhada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi rohaibu wa husnu khawatimi wa yustas khol khamamu bi wajihil karim wa ala alihi wa sobihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Nah, baik, untuk berikutnya kita akan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulla rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk kegiatan awal sudah kita laksanakan dengan baik. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengetahui kompetensi dasar yang akan kita capai pada kegiatan belajar hari ini. Untuk kompetensi dasar yang kita akan capai, di situ ada 3.6, mencermati petunjuk dan isi teks formulir, pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, serta daftar riwayat hidup. Nah, tujuan pembelajaran dari kegiatan hari ini yaitu melalui kegiatan menyimak video, peserta didik dapat menjelaskan pengertian tujuan dan fungsi dari teks formulir. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak video, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh teks formulir. Dan yang ketiga, melalui kegiatan menyimak video ini, peserta didik dapat mengisi contoh formulir sederhana.
Nah, demikian adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nah, untuk yang berikutnya adalah materi pembelajaran. Dimulai dari pengertian formulir, tujuan teks formulir, fungsi teks formulir, bagian teks formulir, syarat pengisian formulir, dan jenis-jenis teks formulir. Di bawah ada contoh formulir sederhana, yaitu daftar riwayat hidup. Nah, insya Allah nanti anak-anak akan dibimbing untuk membuat daftar riwayat hidup kalian masing-masing. Baik, pengertian formulir. Formulir berasal dari bahasa Belanda, yakni formulier, yang artinya sebuah kertas berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Teks formulir adalah suatu lembaran berupa kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang berisi mengenai data atau informasi yang sifatnya tetap dan juga beberapa bagian lainnya yang tidak tetap. Nah, di sini tujuan dari teks formulir. Tujuan dari teks formulir di situ dijelaskan untuk menciptakan keseragaman atau standar kerja. Dua, untuk mempermudah penggolongan suatu data. Yang ketiga, untuk mempermudah pemberkasan. Yang keempat, menjadi alat pemberian instruksi. Yang kelima, menjadi alat perencanaan karena terdapat data dan fakta di dalamnya, ya. Jadi ada 5 tujuan teks formulir itu tadi. Nah, sekarang fungsi formulir. Mencari informasi tertentu. 2. Sebagai media komunikasi antar individu maupun organisasi. 3. Untuk mengumpulkan data. 4. Merekam data transaksi. 5. Menjadi bukti fisik. 6. Mengurangi kekeliruan suatu pesan dibandingkan jika disampaikan secara lisan. Jadi mungkin dengan formulir ini akan lebih jelas data tersebut disampaikan dibandingkan dijelaskan secara lisan. Jadi untuk teks riwayat hidup nanti kalian juga akan praktek langsung. Untuk membuatnya nanti kalian bisa berlatih di rumah. Oke. Bagian dari teks formulir ada kepala atau heading. Berisi tentang informasi dasar seperti nama, alamat, hingga nomor telepon. Kedua, instruksi. Bagian ini berisi informasi tentang cara pengisian formulir. Yang ketiga adalah badan. Badan formulir ini berisi data keterangan yang harus diisi secara lengkap. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian ini berisi tentang informasi tempat dan tanggal pengisian formulir dengan nama lengkap disertai dengan tanda tangan. Nah, di sini ada gambaran mana yang disebut kepala, mana yang disebut bagian penutup, bagian badan, ya. Nah, di atas petunjuk pengisian formulir. Klub Sahabat Pena ASEAN. Contohnya di situ itu adalah instruksi, ya. Petunjuk pengisian. Kepala atau heading. Nah, mulai dari nama lengkap sampai dengan apa itu nak hobi, ya. Ada telepon, nama sekolah, alamat rumah, alamat sekolah. Nah, badan. Di sini dari ada di situ tujuan daripada menjadi anggota. Kemudian ada bagian penutup yaitu ada tanda tangan dan nama lengkap kalian nanti yang harus diisikan di situ. Baik, untuk selanjutnya syarat mengisi formulir yang pertama adalah mengisi data harus lengkap dan sesuai. Jadi kalau misalnya kalian punya kartu keluarga di rumah, ya data kalian ya harus sesuai dengan kartu keluarga dan juga akta kelahiran. Kemudian hindari mencoret kertas. Tujuannya apa? Untuk menjaga kevalidan. Bukan berarti, nah kalau kita mengumpulkan data secoret-coret itu kan
Berarti ada suatu nilai yang dimana itu masih diragukan. Nah, akhirnya nanti harus meng-cross-check dengan data lainnya. Kenapa ini kok salah-salah terus gitu ya? Tiga, menggunakan tulisan yang jelas ya, menggunakan huruf kapital biasanya. Nah, jenis teks formulir di sini ada formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran itu berfungsi untuk mengisi biodata yang bertujuan untuk mengikuti suatu kegiatan. Misalnya kalian daftar sebagai anggota perpustakaan kota. Nah, seperti ini ya, pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler juga ada contohnya. Nah, ada lagi wesel pos. Fungsi untuk mengirim uang kepada seseorang. Ini dulu nak ya, dulu itu jadi sebelum ada transfer uang perbankan yang bisa diakses mudah seperti saat ini, maka menggunakan wesel pos untuk mengirim uang. Contohnya seperti ini. Oke, jenis-jenis teks formulir berikutnya adalah formulir pengiriman barang. Kalau sekarang kita ada apa ya, jasa ongkos kirim gitu ya. Nah, formulir ini bertujuan untuk mengirim barang dari suatu tempat ke tempat lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kalau zaman sekarang sudah banyak sekali, biasanya disebut dengan resi pengiriman. Kalau kita mau ngirim berkas atau mengirim barang ke tempat lain, ada JNT, ada JNE, ada Tiki, ada POS ya. Seperti ini ya. Selanjutnya adalah slip menabung, berfungsi sebagai rincian penyetoran atau arsip untuk bank. Jadi ketika kita nabung, kita biasanya diminta untuk mengisi slip penyetoran. Biasanya warnanya apa? Biru, ya. Macam-macam ya. Ini ya, itu adalah slip penyetoran. Nah, ini slip penyetoran. Jadi diisi datanya, sumber datanya dari mana, jumlah uangnya berapa, kemudian ada tanda tangan dan nama yang mau menyetorkan uang. Yang kelima yaitu daftar riwayat hidup. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari lebih dalam, akan kita praktekkan dalam kegiatan belajar kita. Jadi benar-benar kita harus paham bagaimana cara membuat daftar riwayat hidup ini. Nah, daftar riwayat hidup ini biasanya dilampirkan ketika kita mau mencari pekerjaan nanti. Jadi, mencari ilmu itu tidak seperti belanja kebutuhan sehari-hari ya. Kalau belanja kebutuhan sehari-hari, hari itu juga bisa dimanfaatkan. Kalau kita belajar tentang ilmu, nah, ilmu itu bisa kita manfaatkan dalam kurun waktu yang lama tanpa ada waktu expired. Oke, nah, daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Ya, daftar riwayat hidup dibuat untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalnya, mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota suatu tim, pengurus kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Ya, di situ dijelaskan. Nah, seperti apa petunjuk pengisian daftar riwayat hidup? Yang pertama adalah data pribadi. Cantumkan data pribadi mulai dari nama lengkap, kemudian alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, dan kewarganegaraan. Bidang yang diminati, misalnya kalian menuliskan bidang apa yang diminati, ya, misalnya ekstra basket gitu. Daftar riwayat hidup, ya, dilampirkan di dalamnya adalah riwayat pendidikan. Tuliskan riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh, misalnya taman bermain, TKA, TKB, gitu ya. Kalau kalian sekarang lagi usia di SD atau MI, tapi kalau misalnya kalian nanti sudah berada di perguruan tinggi, sudah selesai di perguruan tinggi, kemudian melamar pekerjaan, maka yang harus kalian lampirkan di riwayat pendidikan ya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, nah gitu nak ya. Oke. Selanjutnya adalah ekstrakurikuler dan kursus. Cantumkan ekstrakurikuler kursus yang pernah kamu ikuti. Jadi kamu tuh hobinya apa? Misalnya kalian itu pinternya di basket atau renang. Jadi nanti kalau misalnya itu memang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan kamu, itu juga akan memberikan nilai plus atau nilai tambah. Kemudian kecakapan.
teruskan kecakapan dan keterampilan yang kamu miliki. Misalnya kalian punya keterampilan mengetik dengan 10 jari. Jadi nggak 11 jari gini ya, kalian ngetiknya dengan 10 jari. A, S, D, F, C, K, L, T, koma. Jadi semuanya ini dimanfaatkan sehingga kalian bisa mengetik dengan waktu cepat. Nah, itu juga bisa kalian lampirkan ketika kalian nanti membuat daftar riwayat hidup untuk melamar di suatu pekerja, di suatu perusahaan atau di bidang tertentu. Oke, selanjutnya kesimpulan. Tuliskan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam diri kamu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini adalah contoh daftar riwayat hidup. Ada mulai data pribadi, ada nama, alamat, kode pos lengkap ya. Di situ kemudian ada riwayat pendidikan sekolah. Nah, kemudian ekstrakurikuler, kecakapan dan lain sebagainya. Nanti ini Bu Yuni minta kalian di akhir pembelajaran untuk mencoba membuat daftar riwayat hidup. Oke? Nah, jadi kalian benar simak benar-benar video ini, kemudian kalian praktekkan bagaimana cara membuat daftar riwayat hidup kalian pribadi. Oke. Nah, baiklah anak-anak, cukup sudah pertemuan kita pada hari ini. Mari kita membuat kesimpulan, kita melakukan refleksi pembelajaran, dan nanti Ibu Yuni akan sampaikan tugas serta kita tutup dengan kegiatan berdoa. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini ya, antara lain apa? Teks formulir adalah teks yang sering digunakan seseorang untuk mempermudah dalam mengolah data karena di situ ada informasi yang valid dan fakta ya, sesuai dengan data-data pribadi. Teks formulir dapat berbeda bentuk serta isinya tergantung pada individu atau instansi yang membuatnya. Jadi bentuknya bisa berubah sesuai dengan karakteristik dari individu ataupun dari instansi yang dituju. Kemudian tujuannya dibuat teks formulir ya, itu ada beberapa ya, yang sudah dijelaskan di atas untuk mempermudah pengelompokan, untuk memberikan instruksi, kemudian penggolongan dan lain sebagainya ya. Nah, semoga kegiatan belajar kita hari ini menyenangkan ya. Semoga kegiatan pelajaran kita hari ini menyenangkan, kemudian dapat menambah wawasan kita. Nah, untuk berikutnya yaitu kalian diminta untuk membuat rangkuman mengenai pembelajaran kali ini dan mengerjakan tugas pada link Google Form yang telah disediakan. Oke, baik. Pesan pembelajaran hari ini, 1. Tempat yang berbeda memiliki peraturan yang berbeda, sehingga kita harus berusaha memahami dan mematuhi sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan instruksi dari instansi yang kita tuju. Nah, mari kita senantiasa menjaga diri dari penyakit hati dan penyakit fisik. Selanjutnya, mari kita kuatkan imun dan iman kita dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu sholat tepat waktu. Nah, baik anak-anak, mari kita tutup kegiatan kita kali ini dengan membaca surat Wal Asri, dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Ya, Bu Yuni pimpin dari sini, anak mengikuti dengan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ash innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bilhaqti wa tawasaw bisabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila bahasa saya ada yang keliru atau kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.